Ini sebagian area TPA, kami mohonkan kerjasama dengan Pemkab untuk dijadikan pengolahan sampah organik menjadi kompos dan diolah lanjut menjadi pupuk organik. Ya, itu yang kami lakukan sehari-harinya di sini, bertanggung jawab terhadap pengolahan sampah organik menjadi kompos. Produksi kami target sih bahan baku 40-50 ton per hari, sementara ini paling baru 30 tonan per hari bahan baku yang kami olah. Itu jadi kompos sekitar paling 25%-nya lah, itu 2,5 kali paling 6 ton per hari kami bahan produksi kompos per hari, dan itu pasar kami seluruh Bali udah banyak sekali, udah banyak yang penatik dengan kompos, dengan pupuk organik secara retail, dan pemerintah juga membeli disubsidi untuk petani. Pengelolaan sampah di Bali secara umum itu kalau kemarin-kemarin kan masih kumpul angkut buang, dan sekarang kan udah mulai ada peraturan pemerintah yang untuk pengelolaan sampah berbasis sumber, ada pemilah dari sumbernya lah, dari rumah tangga. Itu bagus sekali idenya, dikaitkan dengan Bali Green, Bali Organik juga, karena sampah organik kalau udah terpilah itu diolah jadi pupuk organik, itu sangat-sangat bagus sekali untuk membuat Bali ini benar-benar organik dan green lah. Apa aja yang dipilah? Ya itu apa, barang-barang sama duple, kardus gitu. Apa aja yang laku di sini dipilah lah. Kalau terkait dengan pupuknya sendiri gimana? Apakah pemerintah sudah memberikan dukungan yang baik? Pemerintah sudah. Kalau kami kan sudah dua kali tahun ini, tahun lalu, tahun ini sudah dibeli pupuk organik kami untuk petani. Sebenarnya sudah dari tahun 2013 sih, pemerintah provinsi sudah mengsubsidi. Cuman kami baru masuk, baru dapat akses masuk baru dua tahun ini. Artinya dari kebijakan dan prakteknya sudah sejalan? Sudah banyak. Mudah-mudahan tahun depan ditingkatkan lagi, ini karena situasi COVID, anggaran terserap yang lain mohon dimaklumi juga lah, kita maklum juga sama pemerintah kondisinya. Ke depan kami mohonkan dan sangat berharap lebih ditingkatkan lagi.